Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, yay. Dan sekarang aku mau buat video Shopee haul kembali. Ini adalah Shopee haul aku yang kedua. Jadi tadi aku barusan dapat paketan dari JNE gitu. Ini dia, udah aku buka. Isinya itu adalah tas, dompet, dan gantungan kunci. Ada 8 item dan totalnya cuma 140.000. Ini murah parah sih, jadi kalian harus tonton video ini biar kalian tahu nama tokonya apa. Ini cuma satu toko. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku biar kalian gak ketinggalan lagi video-video dari aku. Selamat menonton. Jadi yang pertama aku mau kasih tahu dulu nama tokonya. Ini cuma satu toko aja karena aku gak mau repot yang banyak ongkir kayak gitu kan. Jadi aku ambil di satu toko aja. Dan ini gila, satu toko banyak banget macem-macem tasnya. Ada ransel, ada sling bag, ada dompet, ada yang lain-lain. Pokoknya kalian cek sendiri, ini banyak banget produknya. Ini nama tokonya adalah Morimoni underscore passion. Nanti aku tulis di bawah sini. Ini dia, Morimoni underscore passion. Kalian bisa lihat gak sih? Nah, ini. Dan ini tokonya itu ada di kota Bandung. Di Bandung, jadi nama tokonya ya, alamat tokonya. Nah, jadi langsung aja untuk produk yang pertama. Ini aku ada beli ransel, namanya tas ransel backpack passion. Sebenarnya ini kayaknya bisa banget untuk dipakai ke sekolah, cuman aku mikirnya ini bisa kayaknya dipakai buat bawa popok sama susu Habib, makanya aku beli ini. Harganya adalah 28.500, lagi diskon 72%. Harga awalnya itu adalah 100.000. Ini dia tasnya. Jadi ini ada banyak warna gitu, kayak ini ada warna kayak warna putihnya gitu. Terus ini ada warna merahnya. Dasarnya tetap ini ya, dasarnya tetap biru dongker. Terus ini ada warna toskanya, ada warna pinknya. Nah, aku beli ya warna pink kayak gini karena emang cuman ini yang tersedia pada saat aku order gitu kan. Jadi aku beli yang warna pink ini. Dan aku bakal buka kayak mana bentuk aslinya, bentuk asli dari ransel dengan harga 28.500. Ini dia ranselnya warna pink. Aku suka, ini lucu. Terus ini kita buka kan. Nah, jadi kayak gini ranselnya. Ini lumayan lah ya, dengan harga 28.500 aku udah dapet yang kayak gini. Jadi ini kayaknya talinya kecil, emang cocok buat anak sekolahan gitu. Cuman aku kayak kebantu sama ada ininya sih. Kayak gini, kayak bisa ditenteng gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk bawa popo-popo bayi, ini sebenarnya bisa sih. Cuman kayak warnanya ini, kenapa warna pink gitu kan ya. Nah, ini tuh bisa dibuka kayak gini. Oh my god, nih kayak agak susah gitu. Nah, ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya dibuka, oh ini ternyata besar dia itu. Bisa muat banyak gitu karena ininya lebar kan. Aduh, ini kayaknya cocok banget buat aku bawa diapers, terus susu, terus baju-baju Habib. Nah, isinya itu ternyata besar, guys. Iya, ini isinya besar. Ini dengan harga 28.500 dan bahannya tuh kayak gini. Ini udah oke sih. Udah worth it lah ya buat dibeli. Ini aku suka. Untuk produk yang kedua, ini ada ransel lagi. Namanya itu adalah backpack mikro tas ransel. Harganya 22.500. Lagi-lagi, ini pokoknya semua produknya yang aku beli nggak ada yang di atas 20.000-an. Semua harganya 20.000-an lah pokoknya. Ini ranselnya yang kayak gini. Kalian pasti sering lihat kan, kayak di Instagram atau di Facebook gitu, orang-orang banyak yang jual ransel yang kayak gini dengan harga yang 22.500. Kalian udah bisa punya yang kayak gini. Nah, sekarang aku bakal buka kayak gimana ranselnya yang harga 22.500. Ini dia. Nah, kayak gini. Aku buka dulu. Wow, ini ternyata kayak gini dong. Ini tuh kayaknya cocok buat anak sekolahan ya. Kalau buat aku cocok gak sih ini? Kayaknya ini talinya kependean, tapi nggak tahu deh. Ini aku habisin dulu talinya sampai dia jadi panjang gitu. Bisa nggak dipakai di aku?
ya udah bisalah ya kayak gini udah dia lah ini dengan harga 22.500. Nah ini bahannya tuh kayak gini. Cuman kalau misalnya di sini ini kan ada mainannya ya. Nah ini kayak ada mainan bonekanya itu, tapi aslinya ini nggak ada mainannya, cuman ada kayak gininya doang. Tapi untungnya aku juga ada beli mainannya sendiri sih. Nanti aku kasih tahu ini harganya berapa juga, karena aku juga beli. Nah terus ini dalamnya, oh jadi dalamnya tuh ada kayak gininya guys, kayak ada sarungannya lagi. Jadi ini masih oke lah dengan harga 22.500, ini masih oke. Kayak gini dalamnya, bisa lah ya buat bawa handphone atau bawa kosmetik kayak gitu. Boleh lah, boleh. Terus produk yang ketiga ini ada tote bag, tapi tote bagnya lucu gitu, kayak ada taliannya lagi. Harganya cuma 15.000 doang. Kayak gini tote bagnya, harga 15.000. Ini ada beberapa warna gitu nih, warna kuning, terus kantungannya tuh kayak ada warna putih gitu. Iya. Yeah. Nah, terus kayak ada warna hitam, ada warna putihnya. Nah, ini ada warna pink. Oh, udah habis. Aku ambil yang warna hitam ini sih. Nanti aku kasih tahu kayak gimana bentukan aslinya. Ini tote bag-nya. Kita buka bareng-bareng. Kayak gimana aslinya tote bag harga 15.000 ini? Karena kalau aku lihat si tote bag itu kan kayak polos aja gitu kan. Cuman ini kayak ada kantungannya lagi, jadi lucu kan buat dibeli. Wow, ini worth it banget sih. Aku suka banget ini. Nah, ini tuh kayak ada kantungannya kan. Nah, terus ini ada seritingnya juga. Seriting, sleting. Nah, terus oh my god, ini ada talinya. Bener kayak digambar kan. Ini ada talinya dua, kayak tote bag biasa ya. Tapi yang lebih lucunya lagi ini ada ini. Nah, jadi ada talinya lagi buat disangkutin di sini. Di sini. Oh, bukan, bukan. Ini tuh ini sleting. Oh, enggak. Oke, jadi tote bag-nya itu pakai sleting ya. Dalamnya itu pakai sleting, kayak gini ada sletingnya. Nah. Tote bagnya ada sletingnya, terus ini bisa dikasih tali panjang gitu loh. Ya ampun, ini lucu, sumpah ini lucu. Aku suka dengan harga 15.000. Kalian udah dapet tote bag yang sebagus ini kan. Ini worth it banget buat dibeli. Ini sejauh ini aku paling suka tote bagnya ini. Nah kayak gini. Ya ampun, ini lucu, aku gak nyesel. Sumpah ini aku bener-bener gak nyesel ya beli ini. Oh iya, gini kan. Pokoknya ini lucu banget. Ini lucu banget. Ini 15.000. Bahannya kayak gini. Kalian bisa lihat. Ini apa namanya, kayak kanvas gitu. Tapi lumayan tebel. Beda lah sama tote bag. Tote bag yang harganya murah kayak gitu kan. Terus ini ada kantungan. Ini ada tali panjang. Ini tuh aku paling suka. Untuk produk yang keempat, ini ada kayak tote bag juga, cuman kayak mini gitu tote bagnya. Ini kayak biasa-biasa, apa namanya, kita temuin di online-online shop kayak gitu. Ini gila harganya, paling murah yang aku beli ini harganya cuman 8.500. Ada beberapa warna gitu, ada dongker, terus ada kuning, ada hitam, kayak ada Green Army-nya gitu ha. Ini tuh warnanya banyak banget, tapi aku pilih yang warna hitam. Jadi ini adalah tote bag-nya 8.500. Ya, ini standar sih kalau dilihat dari barangnya. Kayak dia tipis gitu, beda sama tote bag yang tadi bahannya. Nah, terus ini ada tali panjangnya. Kayak gini. Di dalamnya itu nih nggak pakai sleting, dia kayak pakai clip gitu. Nih kayak ada kancingnya buat di-clip. Nah kayak gini. Ini dengan harga 8.500 ya udah oke lah ya. Kalau misalnya kalian pingin punya tas yang harganya murah buat dipakai sehari-hari, ini worth it. Terus untuk produk yang ke berapa ya ini? Yang keempat atau yang kelima aku lupa. Ini ada dompet lipat wanita. Jadi ini kayak dompet tapi ada tali panjangnya, jadi bisa dijadiin sling bag juga gitu. Tapi ini uniknya gambarnya itu loh, kayak gambar
muslimah-muslimah niqab gitu, makanya aku beli. Dan harganya ini gila murah banget, cuman 18.500 aku udah dapet yang kayak gini. Nanti aku kasih tahu ke kalian aslinya itu gimana. Nah, jadi ini aslinya. Oh my god, ini lucu, ini lucu. Aku bakalan buka, aku bakal kasih tau ke kalian. Ini dompet muslimah harga 18.500, gila parah. Nah, kayak gini dong. Nih, nah, kita buka klipannya. Terus, oh my god. Oh my god. Oh, ini dia talinya. Ternyata ini di dalam ada talinya. Sini kayak bisa ditaruh dompet-dompetan gitu kan. Ini juga bisa ditaruh dompet-dompetan. Dan ini tempatnya banyak dong, selip-selipannya. Selip-selipan buat uangnya itu banyak. Oh gila, ini 18.500 udah worth it banget buat dibeli. Aku punya dompet yang sebagus ini. Ini kayak identitas aku banget ya, muslimah. Kayak pakai cadar gitu. Ini aku bakalan buka, kasih tau ke kalian kalau misalnya pakai tali dia jadinya bagaimana. Guys, ini dia setelah aku kasih tali. Jadi talinya itu panjang, tapi emang dia talinya tipis banget sih. Nah, ini kalian bisa lihat, tipis banget. Jadi kalau misalnya pakai ini emang mesti kudu hati-hati, kayak takut lepas gitu kan. Tapi ini harganya 18.500, kalian gak bakal rugi, gak bakal nyesel. Ini tuh oke banget. Ini juga identitas kita muslimah banget. Jadi aku suka. Nah, untuk produk yang selanjutnya adalah dompet. Ini dompet lipat wanita, harganya cuma 14.500, gila parah. Ini ada berbagai warna, ada pink, terus ada merah, terus ada hitam. Nah ini nih, ini hitam, ada merah, terus ada pink yang tadi ya. Aku pilih warna yang hitam. Nah, jadi ini dompetnya guys. Ini harganya 14.500. Kita lihat gimana bentukan aslinya. Ini oke atau enggak buat dibeli. Ini asli bentukan dompetnya. Kita bakal buka dalamnya kayak gimana. Nah, ini tuh kalau ada kancingnya kayak gitu kan. Ini terus ada tempat-tempat kartu gitu. Nah, terus ini ada untuk tempat duitnya. Terus di sini ada slidingnya lagi. Nah, jadi kayak aman gitu kan kalau naruh di sliding sini. Nah, ini ada apanya. Nah, terus kalau misalnya mungkin kalau kalian mau naruh koin-koin kan lebih aman kayak gini ya, yang ada slidingannya gitu, jadi dia nggak gampang jatuh. Ini 14.500 juga udah oke sih, udah worth it. Nggak kelihatan murahan juga, ya kan? Aku suka. Nah, jadi udah ya, itu tadi tas, sling bag, dan dompet yang aku beli. Sisanya 3 item lagi itu adalah mainan kunci kayak gini. Ini harganya cuman 2.400, bayangin 2.400. Terus yang ini harganya 3.000 dong. Ini kayak ada apa namanya? Kayak ada love-nya gitu. Kalau yang ini tuh cuman boneka doang. Nah, terus satu lagi aku beli kayak pom-pom gini. Gila, ini pom-pomnya murah banget. Gantungan kunci pom-pom harganya cuma 900 rupiah. Dan ini banyak warna ya. Ada abu, terus ada marun, terus ada hitam. Aku pilih yang warna abu. Aku bakal kasih tau ke kalian. Nah, jadi ini dia 3 gantungan kunci. Ini pom-pom yang harga 900 rupiah. Kayak gini. Ya udah dialah ya, harganya juga cuma 900 rupiah. Udah dapet yang kayak gini tuh udah oke banget. Terus yang ini harganya yang 2.400, boneka sama yang talian kayak gini doang. Nah, kalau yang ini harganya 3.000, ada boneka, ada talian, terus kayak ada ini, ada strapnya lagi kayak gini. Ini udah oke banget sih, udah murah menurut aku. Dengan harga yang segitu bisa dapet gantungan kunci yang selucu-lucu ini. Aku suka. Nah, jadi ini total belanjaan aku semua yang udah aku review tadi. Ransel, sling bag, tote bag, dan dompet, dan gantungan kunci. Gila ya, ini 8 item 140.000, udah murah. Murah banget, aku gak ngerti lagi ngejelasinnya. Dan ini barangnya udah oke-oke banget ya. Udah sesuai banget sama harganya. Bahkan ada yang menurut aku kualitasnya itu jauh lebih tinggi daripada harga yang murah banget.
aku nggak ngerti lagi ngomongnya, pokoknya ini worth it banget buat dibeli. Kalian kalau misalnya kalian penasaran bisa banget kalian cek aja sendiri tokonya. Banyak lagi tas, model-model tas yang lain yang selain yang aku beli ini, pokoknya produknya tuh banyak banget dan harganya gila, semua murah. Aku juga waktu order sempet bingung ini mau pilih yang mana, mau pilih yang mana gitu. Tapi ini juga udah oke banget sih, ini tuh kayak udah nutupin kebutuhan aku banget lah untuk tas-tas yang kayak sehari-hari gitu. Pokoknya aku suka banget, suka banget. Terima kasih Morimoni underscore fashion. Nah, jadi itu tadi video belanjaan aku dari Shopee. Semoga ini menginspirasi kalian bagi yang mau belanja atau nyari tas-tas yang murah-murah buat di rumah-rumah aja gitu, buat sehari-hari. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like video ini. Terus kalau ada yang mau ditanyain boleh komen, tapi jangan lupa kalian subscribe dulu YouTube channel aku biar kalian gak ketinggalan lagi video-video dari aku. Terima kasih kalian udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.